Pertama, laksanakan. Yuk, pertama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itulah kenapa hari ini penting bagi saya, bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Hakikatnya 17 Agustus di pondok adalah tanda syukur kita. Pertama, kita bersyukur terhadap karunia nikmat yang amat besar terhadap bangsa dan negara kita yang indah dan kaya ini. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah dan mendoakan semua perjuangan orang tua kita, para ulama kita, santri kita, para pahlawan kita yang betul-betul mereka terjun ke medan pertempuran merebut kemerdekaan dengan harta, darah, dan nyawa. Mereka mau berjuang memerdekakan negara ini sehingga sekarang kita nikmati yang begitu indah dan luar biasa. Oleh karena itu, saya merasa wajib untuk mengingatkan kepada seluruh santri-santri saya, santri kami, santri pondok pesantren Darul Mughni Al-Maliki, sebagaimana juga seluruh santri se-Indonesia dan seluruh pelajar dasar bangsa Indonesia, agar anda sekalian belajar dengan sungguh-sungguh, cari ilmu yang tinggi, sekuat tenaga, jaga moral, jaga akhlak, jaga perilaku, taat beribadah kepada Allah Ta'ala, menjadi generasi muda yang baik, generasi muda yang soleh dan soleha, yang mempunyai ilmu dan kemampuan, yang mau dan mampu membangun bangsa dan negara dengan penuh kecintaan dan rahmat, penuh kasih sayang. Jangan berlaku curang, jangan berlaku tidak adil, jangan korupsi, jangan menipu, jangan membohongi, jangan menurut kekayaan untuk kepentingan sendiri. Maka antum belajar sungguh-sungguh, pergunakan waktumu, pakai waktumu, jangan dibuang waktu kita dengan hal yang tidak manfaat. Jangan tergoda dengan permainan, jangan tergoda yang melalaikan, jangan tergoda dengan teman-teman kita yang barangkali belum duduk dengan baik di bangku-bangku pendidikan. Maka sekalian, selamat berjuang, selamat berkhidmat, bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan antum akan menjadi generasi lebih baik dari generasi kami, membangun bangsa negara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Merdeka! 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 Takbir Allah Akbar. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara.
Berdamailah, jangan ada lagi perpecahan, jangan ada lagi warna menjadi pembeda, jangan ada lagi provokasi-provokasi yang dapat memecah belah persatuan. Sumpah.